Halo semuanya, kali ini bersama Deus Project lagi bersama Mr. Andre. Kali ini bersama Kakak Delano. Kali ini kita akan membuat apa nih sama kakak nih? Kita akan membuat taman mini garden atau taman kecil. Kita memanfaatkan lahan yang tidak dipakai di samping rumah. Kali ini kita akan membuat sebuah taman berisi tanaman kembang kertas, klandir, kangkung, terus bunga-bungaan lain dan singkong. Nih tanamannya seperti ini teman-teman. Itu kita menggunakan media ember, dikasih gelas plastik, kita cantolin ya di samping-samping ember. Di tengahnya kita juga melihara ikan tuh, ikan kecil-kecil, cuma ikan sepat sama beberapa ikan yang hasil nangkap di sungai, karena kita kebetulan anak desa nih, kita nangkap di sungai. Ini cuacanya sudah sangat malam teman-teman, jam 9 malam nih, karena kalau siang kita ngerjainnya tuh sangat panas, makanya ini malam-malam. Tuh kakak Delano tuh lagi taktuk-taktuk. Itu apa ya taktuk-taktuk itu? Memakai bekas itu loh, apa keramik-keramik pecah itu loh, buat menghias tamannya, katanya tamannya gitu. Beginilah suasananya malam di kota Semarang teman-teman. Masih ada ditemukan suara jangkrik, suara orang-orang, suara burung hantu. Kita lagi nutuk-nutuk. Di tengahnya ada kolam-kolaman nih, tadi diisi ikan cetol 2. Teman-teman tahu ikan cetol enggak? Ikan cetol itu adalah sebangsa ikan di air tawar, itu yang gendut. Jadi teman-teman kalau berbadan gendut itu tubuh kamu seperti ikan cetol gitu teman-teman. Makanya jangan makan kebanyakan teman-teman ya. Kalau makan diatur kalorinya, jangan terlalu banyak kalori juga, karena kalau kebanyakan kalori, kebanyakan daging, kebanyakan kolesterol, nanti kamu bisa gendut. Dan kalau gendut kamu nanti kayak ikan cetol teman-teman. Ikan cetol itu gendut. Ada juga ikan yang di tukang toko ikan hias itu ya, mah apa jenenge, ikan kembung. Ikan kembung itu ikan balon, itu juga perutnya gendut. Jadi kalau kalian suka makan, apalagi suka makan Indomie, suka makan KFC-KFC-nan gitu, sama junk food dan fast food, terus yang minumannya yang bersoda-soda gitu kan, cepat kamu bikin gendut. Kadar gulanya sangat tinggi, kamu cepat gendut. Nanti kamu akan memiliki tubuh seperti ikan balon, teman-teman. Ini kita sambil nungguin Kak Ana lagi mengerjakan bercocok tanamnya, yaitu menata batu keramik. Keramiknya dipecah-pecah, ditata-tata, disusun-susun gitu teman-teman. Kalau tanaman ini tadi kita dapat di kebun, kita kebetulan tadi pergi ke kebun kita ya, nyaputin tanaman bunga-bungaan gitulah, bunga-bunga liar gitu kan. Ada sebuah lagu nih teman-teman, bunga di tepi jalan, alangkah indahnya. Na 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 na. Kalau saya nyanyi lagu seperti ini kena copyright enggak ya? Tapi mungkin karena suaranya saya mirip dengan penyanyi aslinya, mungkin bisa kena copyright ya teman-teman. Kena hak cipta enggak ya? Tapi ya saya rasa enggak sih ya. Mungkin
kualitas suara saya sama dengan yang di hak cipta itu malah lebih bagusan suara saya ya. Atau ini aja nih, saya mau menyanyikan sebuah lagu sambil menunggu Kak Ano nih. Kak Delano kan lagi bercocok tanam nih, Mr. Andre mau menyanyi sebuah lagu nih berjudul Kisah Seorang Pramugari. Maaf ini suaranya gak usah pakai intro-intro, nanti kena hak cipta, jadi ini suaranya pakai mulut aja. Mengapa di dunia ini maaf teman-teman, diganti dulu aja, saya ndak hafal. Ini lagunya lagu ciptaan saya aja deh, bukan ciptaan saya deng, ini lagu lama. Lagunya berjudul Kau Yang Sangat Kusayang. Ini lagunya seperti ini teman-teman, dengerin ya. Kau yang sangat kusayang, karena kau tak pernah manja. Anggun pribadimu, tenang di wajahmu, hati ini mengagumimu. Kau yang sangat ku sayang, karena kau gadis pendiam. Wajah keibuan, tersungging senyuman, hati mengagumimu. Ku menghayal bila saat nanti hidup bersamamu, hanya engkau teman dalam suka, penghibur derita. Kepadamu akulah yang manja, dengarkanlah sayang. Ya teman-teman, kupandang potretmu di dalam kamar, tersungging tersenyum padaku. Wow 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 wow. Ye, tepuk tangan. Prok. Ayo nih cakep. Demikian sebuah lagu dari saya. Lagu berikutnya. Wah. Ini Kak Tulana sudah mau selesai nih teman-teman. Bikin taman ini udah mau selesai nih teman-teman. Nah, itu udah. Ya, sambil mengisi waktu. Berkreasi ya teman-teman. Daripada anak-anak bermain gadget ya, bermain-main batu dipecah-pecah, bikin taman-taman kecil, bikin mini garden ya teman-teman. Ya, nanti jangan lupa setelah selesai kita pasti cuci tangan teman-teman. Kita selalu mengindahkan, selalu memperhatikan protokol kesehatan. Nah, itu keadilan teman-teman. Wah, ini dia teman-teman, sudah kelihatan. Ini tanamannya hijau teman-teman. Padahal tadi nyapu di kebun itu ya, ya udah hijau sih. Ku menghayal bila saat nanti. Aduh, semakin larut teman-teman. Ini sepertinya kita akan lanjutkan besok. Ini sudah mau selesai teman-teman. Ini coba kita nanti habis ini kita lihat hasilnya gimana nih teman-teman. Gini pohon sirsak nih teman-teman. Kalau teman-teman butuh sirsak, bilang aja sama Mister aja, tak kasih daun sirsaknya buat obat, atau mau buat sirsaknya juga boleh teman-teman.
ini teman-teman hasilnya kita hari ini ya. Ini sudah, ini tanaman gelandir dan muncang dan sawi ada di sini teman-teman. Terima kasih sudah cekin video dari kita. Sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah.